Rizky Billar menemani Lesti Kejora mengunjungi rumah sahabat kecilnya. Hal itu dilakukan Lesti Kejora saat mudik ke kampung halaman di Cianjur untuk merayakan Lebaran. Dalam kesempatan tersebut, Rizky Billar menodong sejumlah pertanyaan kepada sahabat Lesti Kejora, ihwal tabiat sang istri pada waktu kecil. Menurut pengakuan Echa, Lesti Kejora sewaktu kecil memiliki sifat alay. Waktu kecil mah gitu, tomboy mah nggak terlalu, cuma dia lagi masa-masa alay, kata sahabat Lesti Kejora. Beberapa sifat alay Lesti Kejora tersebut diantaranya caper ke teman-teman cowok. Jadi kita masuk ke dalam sarung, jalan ke depan cowok, balas Lesti Kejora. Kendati demikian, Echa menilai tidak ada perubahan sifat Lesti Kejora yang signifikan semenjak masa kecil. Nggak ada yang berubah dari dulu juga, sambung sahabat Lesti Kejora. Mendengar hal itu, Rizky Billar tertawa kecil seraya menilai sifat alay Lesti Kejora berkurang sedikit ketika beranjak dewasa. Dulu kan alay, sekarang udah berkurang alaynya. Dari 100% alaynya, sekarang tinggal 7% lah, tutur Rizky Billar. Perihal momen kehangatan Lesti Kejora dengan sahabat masa kecilnya itu, sejumlah netizen ikut memberikan respon dan komentar yang beragam. Seneng banget lihat Leslar juga silaturahmi, tulis seorang netizen. Semoga silaturahimnya selalu terjalin, ujar netizen lain. Selalu menginspirasi, ucap netizen yang lain. Terlepas dari kabar tersebut, Lesti Kejora, Rizky Billar, serta tim Leslar Entertainment saat ini telah kembali ke Jakarta. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.